15 kabupaten kota yang sudah memiliki kesempatan untuk segera melakukan vaksinasi. Ya, ini alhamdulillah mulai hari ini dan seterusnya nanti kita akan melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Pertama mereka yang sudah belajar di tingkat SD. Dan ini adalah merupakan langkah yang positif menurut saya dari pemerintah, dari Pak Menkes untuk memastikan bahwa anak-anak juga aman dari COVID-19 dan agar orang tua juga punya rasa percaya diri, punya confidence ya, ketika anak-anaknya berangkat ke sekolah karena mereka sudah divaksin. Kemudian juga ini penting karena anak juga merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, maka kakek neneknya yang dekat dengan yang bersangkutan, yang usia lanjut juga menjadi lebih aman.